Manfaat daun cantigi bagi kesehatan. Bagi Anda yang suka mendaki gunung, tentunya sudah pernah mendengar atau melihat secara langsung tumbuhan cantigi. Tumbuhan cantigi ini memang banyak tumbuh di pegunungan, sehingga bagi sebagian orang terdengar asing. Tumbuhan cantigi ini tumbuh di pegunungan yang terdapat semak-semak karena cantigi ini menyukai daerah yang lumayan lembab. Cantigi ini ternyata bisa dijadikan sebagai obat tradisional yang baik bagi kesehatan. Berikut adalah manfaat daun cantigi bagi kesehatan. Yang pertama, mengatasi keriput halus. Kulit merupakan bagian terluar dari tubuh. Kulit juga merupakan salah satu penunjang seseorang terlihat cantik atau tampan. Namun kulit tidak selamanya tetap terlihat cantik, akan ada faktor yang menyerang kulit, salah satunya yaitu keriput. Keriput pada kulit pada umumnya dipengaruhi oleh faktor usia. Keriput pada kulit ada beberapa jenis dan salah satunya adalah keriput halus. Keriput halus ini membuat seseorang kelihatan tua serta membuat kulit tidak lagi terlihat cantik. Untuk itu, atasilah masalah keriput halus pada kulit menggunakan ramuan dari daun cantigi. Senyawa daun cantigi akan membuat keriput halus menjadi kencang kembali. 2. Membuat awet muda. Salah satu manfaat yang populer dari cantigi adalah membuat seseorang terlihat awet muda. Hal ini sudah bukan rahasia umum lagi. Dalam daun cantigi terkandung antioksidan serta antosianin yang akan mengeluarkan toksin serta racun dari dalam tubuh sehingga auranya akan terpancar. Semua tahu bahwa aura yang terpancar membuat seseorang terlihat tetap muda serta membuat kulit kencang. Selain terdapat pada daunnya, antosianin juga terdapat pada buahnya. 3. Anti radang. Manfaat selanjutnya dari tumbuhan cantigi adalah sebagai anti radang. Senyawa dalam daun cantigi mampu menjadi anti radang yang baik yang akan menjaga tubuh dari serangan virus penyebab radang. Radang yang sering umum terjadi antara lain radang tenggorokan. Jika mengalami radang, cobalah ramuan dari daun cantigi. 4. Mengobati luka. Ramuan daun cantigi juga bisa digunakan sebagai obat luka luar. Daun cantigi ini akan mengeringkan luka serta membunuh bakteri yang menempel pada luka tersebut sehingga luka sembuh dan terbebas dari infeksi. Yang terakhir, obat luka bakar. Jika mengalami luka bakar, cobalah atasi dengan ramuan dari daun cantigi. Ramuan dari daun cantigi ini mampu menyembuhkan luka bakar secara cepat. Itulah beberapa manfaat daun cantigi bagi kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.